Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi islahi sadri wa yassirli amri wa hamdul ma'udatam wa lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat sore, salam sejahtera buat ibu bapak sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kulo aturaken dumateng Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Wakil Ketua, Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, ada Kanjeng Pangeran Samsung, Hamengkunegoro Seno Aji, Dimas Kanjeng Sigit Wibowo, khusus C Ketua Umum Ika Pekarti, lan sedulur pengurus Ika Pekarti pusat, ini apa? Nek pusat berarti kan perwakilannya kan ada di dari Jawa, ada Jawa Timur. Kalau di sini merupakan pusat, tapi orang popo. Yang istimewa, yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Kiai Haji Jaini Naim. Oh, Ketua DPRD Sugiono. Soalnya anu tambah nomai. Kanjeng Pangeran Sahari Jahang bersama Pangeran Putri, dan yang istimewa gamelan Etam Laras. Jadi saya cari-cari mana apa namanya sindennya. Waktu mari tadi sini mana sindennya? Gak ada, rupanya rekaman yang sindennya, tapi kalau yang gendangnya iya, kalau gamelannya iya. Saya lihat-lihat gak ada kumat kumit, jadi tapi saya suka cari-cari sinden. Tapi lebih suka cari-cari penarinya. Mataku hari ini terang benderang. Biasanya rabun.
hari ini terang benderang. Dan seluruh peserta musyawarah besar di Kapakarti yang ke-4 tahun 2021 yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada sore menjelang malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di Hotel Midtown. Midtown atau Midtown? Nah, kalau saya ini kan orang gak sekolah, jadi bacalah Midtown. Kalau orang sekolah kan Midtown. Dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur hadir di sini, terbebas, dan mudah-mudahan jangan terjadi klaster mubes. Terus terang aja, hari ini naik lagi konfirmasi positif kita. Kemarin 594 konfirmasi, hari ini 661. Dan yang meninggal terus meningkat. Jadi bayangkan. Jadi saya hari ini hanya berpura-pura aja happy. Benar. Karena melihat kondisi seperti ini. Rumah sakit rujukan dan yang bukan rujukan sekarang sudah mencapai hampir 100% rata-rata. Putus untuk wahab sarani hari ini, bulan dan kemarin, semua yang dilakukan swab tes PCR semuanya 100% positif. Bagaimana kita naiki atau tidak berbahagia kalau kondisi seperti itu? Dan sekarang yang jadi masalah lagi bukan persoalan dari orang dewasa, anak-anak kita terjangkit. Umur 1 tahun bisa dibayangkan kita bagaimana. Empati kita semua harus kita lakukan. Jadi kita bersyukur kita masih bisa sehat, kita masih bisa bermugis, bermusyawarah, tapi dengan syarat perketat dan disiplin protokol kesehatan. Jangan abai. Ini namanya varian Delta, rupanya lebih cepat penularannya dan lebih membunuh. Dari segi logika, ketika ada serangan terus-menerus lama-lama, biasanya ujungnya melemah karena kekuatannya melemah. Tapi sekarang ternyata varian Delta itu sangat cepat menular dan sangat mematikan. Jadi yang sudah pernah yang kena sakti, yang sudah sakti di sini ada di luar, termasuk Kiai Haji Sahari Jaang, itu sakti itu. Saeb, mana Saeb? Saepudin, nah itu sakti. Tapi jangan diikuti yang sakti-sakti itu. Dia sudah terbukti sakti. Kita harus jaga. Dan saya selalu ingatkan ini karena saya punya tanggung jawab moral.
Makanya hal-hal seperti ini, selama 2 tahun, menjelang 2 tahun ini, saya terus terang saja silaturahim saya tidak bagus. Selalu menghindari kerumunan. Undangan-undangan acara majelis taklim pasti saya sudah tidak pernah lagi selama COVID. Sebenarnya tidak apa-apa sih, cuma kan kalau saya datang di situ nanti ini wartawan ini bisa suka-suka. Masa gubernur yang membuat aturan dia sendiri yang melanggar. Nah itu kira-kira seperti itu. Selawat dan salam kita haturkan kejunjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia sempurna yang telah membawa risalah kebenaran dari alam gelap kulit ke alam terang menerangi zulmat. Bapak sekalian, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan selamat melaksanakan musyawarah besar Ikatan Keluarga Paguyuban Tanah Jawi di Kapakar yang keempat. Semoga lancar, semoga mudah, dan terbentuklah yang namanya guyub bersatu seurat senadi ketambahan. Mudah-mudahan Mubes ini akan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, paling tidak bagi anggota keluarga, dan berdampak positif kepada masyarakat lingkungan sekitar Kalimantan Timur. Saudara-saudara sekalian, Kalimantan Timur ini tidak perlu diragukan lagi, kondisi yang damai, harmonis. Kalau kita compare dengan daerah provinsi lain, damai, tidak pernah terjadi konflik SARA, tidak pernah. Karena budayanya orang-orang asli di sini, orang Dayak, orang Kutai yang asli di sini, itu sangat terbuka kepada orang-orang pendatang. Bisa dibayangkan heterogenitas daripada masyarakat di Kalimantan Timur ini luar biasa. Jawa lebih kurang 35% ini keluarga besar di Kapakan. Disusul Sulawesi 26%. Sisanya itu dengan berbagai macam asal usul. Tapi tidak pernah terjadi yang namanya konflik SARA. Itu sebuah kebanggaan yang kita harus jaga bersama. Jadi tunjukkan bahwa suasana tradisi yang sangat memiliki moralitas kebersamaan itu harus kita jaga. Dan sudah saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dan Kalimantan Timur itu adalah masyarakat yang paling patuh, paling taat, dan paling menjaga persatuan dan kesatuan ke negara NKRI. Apa dasarnya? Saya sudah sampaikan kepada setiap kesempatan. Sejak merdeka saja Kalimantan Timur itu memiliki peran yang besar kepada negara dari sumber daya alam berupa minyaknya.
Dia ada pembiayaan pembangunan negara ini. Sebahagian besar waktu mulai merdeka berasal dari Kalimantan Timur, yang dulunya merupakan warisan dari perusahaan Belanda yang namanya BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Dari Kalimantan Timur belum ada gas. Gas belum ada, baru minyak dunia. Tahun 70-an setelah kita merdeka, Kalimantan Timur sebagai penghasil kayu terbesar, terbaik, termewah. Dan itu merupakan sumbangsih sumber daya alam yang kedua dari Kalimantan Timur. Bahkan kita lihat ada sekarang gedung yang termewah di Jakarta itu dari sisi interiornya adalah gedung Manggala Wana Bakti. Itu bukan dibangun dari dana APBN, bukan. Dibangun dari kumpulan sumbangan pengusaha kayu asal Kalimantan Timur. Memang gedung-gedung mewah lainnya banyak yang berdiri tinggi-tinggi. Tapi dari sisi interior sampai sekarang tidak bisa mengalahkan gedung Manggala Wana Bakti. Itu sumbangan dari pengusaha kayu asal Kalimantan Timur. Kemudian tahun 96 mulai lagi namanya produk batubara. Sampai sekarang 60% lebih produk batubara yang bagus di negara ini asalnya Kalimantan Timur. Bisa dibayangkan, pernah mencapai 500 juta metrik ton, kalau 60% berarti di atas 260 juta metrik ton asal Kalimantan Timur batu bara. Yang prima sebagai sumber pendapatan negara berasal dari sumber daya alam tertinggi di republik ini. Nah, bahkan kita pernah mencapai sumbangan di PDRB kita ke PDB nasional itu mencapai 1.000 triliun. Sekarang baru turun sehingga mencapai sekarang ini sekitar 600 sampai 700 triliun. Dengan sumber daya alam yang begitu besar, yang begitu sangat memberikan dukungan kepada negara dan bangsa dalam pendapatan negara dari sumber daya alam dan menahan defisit perdagangan negara, Kalimantan Timur tidak pernah berniat macam-macam. Tidak pernah berniat untuk merdeka dengan sumber daya alam itu. Tidak pernah. Orang pernah. Tidak pernah. Bisa kita bayangkan bagaimana Aceh dengan sumber daya alamnya mau merdeka. Itu sumber daya alamnya yang banyak melimpah luar. Riau sudah pernah membentuk kaukus kemerdekaan, Papua apalagi. Madura garam aja pernah mau merdeka. Sopo saking Madura sini. Iki Pak Yai Ketum pernah mau merdeka. Itu adalah sebuah ekspresi, adalah sebuah kebijakan negara yang dianggap tidak atau belum memberikan proporsi yang benar. Kayaknya memerdeka itu bukan misalnya untuk betul-betul memerdeka, tapi itu sebuah ekspresi bahwa ada sebuah kebijakan yang perlu diperbaiki. Tidak pernah berniat itu. Nah, kalau Kalimantan Timur merasa tidak puas dengan kondisi itu,
maka Kalimantan Timur selalu melakukan hal-hal yang konstitusional, yang berdasarkan undang-undang dasar dan peraturan-peraturan yang ada. Tahun 2010, Gubernur Kalimantan Timur, Pak Awang Paruk, ingin menjadikan Kaltim ini menjadi sebuah otonomi khusus. Pernah ditolak oleh pusat karena tidak sesuai persyaratan. Udah terima. Dengan ditolak, diterima. Jadi tidak ada masalah. Tahun 2014, kembali lagi Gubernur melakukan judicial review terhadap undang-undang perimbangan pusat dan daerah ke Mahkamah Konstitusi, ditolak lagi, terima. Jadi tidak perlu kita, tidak pernah kita melakukan hal-hal yang membuat, tapi harus dilakukan dengan cara-cara konstitusional. Itu adalah sebuah martabat yang sangat luar biasa. Itu. Jadi itulah maksud saya, kita ini Kalimantan Timur itu sangat taat, sangat patuh kepada bangsa, tidak macam-macam. Dari aspek kerukunan, dari aspek tadi yang saya katakan awal adalah dengan heterogenitas suku bangsa, kita tidak pernah terjadi konflik. Mohon maaf, kita tidak, ini sebagai pengetahuan saya, bagaimana kabar terjadi konflik anak suku bangsa. Bagaimana Kalimantan Tengah, bagaimana Kalimantan Selatan, manusia terpanggang di atas totem. Kalimantan Utara yang baru saja menjadi sebuah provinsi, terjadi yang namanya konflik SARA. Kalimantan Utara, 1 tahun lebih sedikit terjadi konflik SARA. Kalimantan Timur kita terbukti. Nah, inilah yang maksud saya, ini sebagai pengetahuan, bahwa Kalimantan Timur dengan berbagai macam asal usul anak bangsa di seluruh Kalimantan, seluruh Indonesia ini, ternyata bisa harmonis hidup di sini. Tepuk tangan ke anaknya. Tepuk tangan setengah-setengah. Ya orang popo. Terima. Terima ya. Yang paling gagah di sini Edi, MC kita. Oh, mungkin kan statusnya anu penyuluh. Oh. Sama karo aku. Yang Bekasi itu pakai anu. Nasibnya aja itu. Jadi MC pada saat mukus ke 4 ini. Jadi ini kita pelihara, kita jaga dengan berbagai macam tadi paguyuban asal usul, Pak, itu tidak apa-apa. Karena tujuannya paguyuban itu pertama-tama adalah untuk kepentingan anggota dan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, Jawa, Kalimantan Barat. Ada paguyuban yang namanya KKSS, ada paguyuban yang namanya, ada ketuanya? Kulit tiga. Nggak ketahuan. Ada paguyuban Manggar, ada paguyuban Batak, ada paguyuban NTT, ada Blangdora. Bisa itu nama ini. Itu berkah, tanah betuah. Makanya ada sebuah semboyan Raja Kutai dulu. Nah, hati-hati nih. Jadi kalau berusaha hidup di Kalimantan Timur, terutama di kawasan Kesultanan Kutai, lalu dapat uang banyak,
jangan coba-coba mau dipindahkan uang itu keluar. Ketulahan, walat, benar. Jangankan orang bukan daripada asal usul sini, orang sini pun asal usulnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya tidak mau sebut namanya. Itu keturunan kerajaan kita. Dia berusaha kayu dapat banyak, kemudian dia investasikan ke Jawa, Jawa Timur. Bangkrut. Sempat punya hotel. Tapi kalau orang yang ngerti sejarah legenda itu, dia boleh berusaha juga. Tapi jangan dibawa semuanya. Tetap investasi di sini, tapi di sana dikembang. Percaya atau tidak, coba aja. Benar. Coba aja. Jangan, pokoknya itu perlu di ya. Dan itu kan tidak membangun suasana. Ini bagaimanapun di mana tetap ada namanya kegiatan dan aktivitas semua. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahkan ada dari kalangan para medis yang mengatakan vaksin itu tidak cocok. Ada pernah dokter dari Jawa. Putus udah 30 menit tadi terus. Perempuan lagi dokter. Saya lebih suka ditodong, biar ditodong pistol daripada saya divaksin. Saya enggak dekat saya. Tapi kalau ditodong yang satunya itu gimana? Sontololo itu orang. Benar. Orang pemerintah sudah berusaha untuk membantu rakyatnya, dia malah kemana-mana seorang enggak mau. Supaya jangan vaksin. Ini bagaimana? Jadi ini keluarga besar. 20-35% penduduk Kaltim itu Jawa. Maka ini salah satu hal yang penting ketika paguyuban kita Pak Arti ini menjadi sponsor. Menyata, paling tidak warganya. Jangan ada nanti anggota kita Pak Arti, warganya yang justru menolak vaksin. Vaksin kita sudah banyak datang ini. Ini datang lagi ada 600-700 ribu dosis. Kalau kita 10 dosis ditambah dengan 1,9 berarti kan hampir 75%-80% kita sudah tervaksin. Berarti kita sudah terbentuk yang namanya dari apa? Dari formula WHO kita sudah mencapai 70-80%. Artinya sudah terbentuk namanya herd immunity. Kekebalan komunal bersama. Jadi saya kira ini momen yang cukup bagus segera ditindaklanjuti. Saya kira itu saja sambutan saya, tidak tersistematis, tidak karuan-karuan, tidak terarah tentu dengan ini, tapi itulah yang saya punya. Orang suka dan tidak suka tidak perlu saya minta maafkan. Memang modelnya orang tidak sarap itu gitu. Tapi hati saya tetap tenang. Tidak usah kita khawatir dengan kondisi lingkungan. Kalau ada yang demo-demo, terima saja dengan baik. Demo apa saja? Demo vaksin, demo apa lagi? SMA 10.
SMA 10 itu sudah lama bermasalah, harus segera dilakukan pemindahan. Kalau tidak dipindahkan jadi masalah. Urusan aset nanti kita urus itu. Nah, untuk ini mau menyimpang sedikit. Saya tidak mau ikut demo soal Golkar ya. Jadi tenang-tenang aja ketua. Sini ada 3 wakil ketua yang menentukan. Kalau gubernur ini apa sih? Tidak ada apa-apanya. Kalau disuruh menyambur maunya. Kalau dari segi strategi nggak punya, nah, tapi kalau dimintai strategi bisa. Nggak usah ditulis wartawan ya. Ini urusan kami. Nggak usah ditanggapi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka musyawarah besar keempat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi saya lupa dengan resmi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sangat Bapak Gubernur untuk bisa mengumpulkan bidang ini Bapak Ketua Umum DPP Kabupaten dan Ketua Panitia Pak Hanson Monggo untuk semangat beliau. Kita dengan pemukulan untuk peresmian pembukaan pusat besar DPP Kabupaten. Jadi kopi dari kaki, mungkin. Sini sebagian, penuh situ. Ya bang. Ayo. Mas Sugiono. Ini masih bisa. Kemana nih? Angkat tuh, sekarang 22. Oh, gitu kah? Oke, oke. Sudah dari sana. Mau berapa kali? Oke, maksudnya. Belum ketua ya. Videonya lah. Belum lagi bingung ke Pak Karti lah. Ya, 5. 4. Iya. Mungkin aja malah. Dengan foto bersama Bapak Gubernur serta Ketua Umum dan Ketua DPP Provinsi Jawa Timur juga Ketua para sepuh DPP Tepati semuanya foto bersama. Terima kasih Bapak untuk bisa kembali ke tempat.